Okay, hari ni saya ada Sonic Gear Halo 2. Ini adalah Bluetooth speaker. Ni dah lama dah ni. Dah beberapa puluh tahun. Tak adalah puluh tahun. Dah beberapa tahun lepas lah saya pernah beli. Sekarang dah discontinue. Dan saya suka dia punya bunyi bass dia memang kuat. Dan dia tak terlampau muddy. Walaupun dia adalah mono. Tapi okey lah. Memang sesuai lah untuk buat dengar muzik. Sebabkan ni dah lama, dia punya speaker dalam ni, speaker Halo 2 ni dah mula pecah. Dah baru je pecah dalam 2-3 minggu yang lepas. Sebenarnya tak mahal nak beli baru. Tapi disebabkan ni dah lama saya guna dan saya ada satu sentimental value, jadi saya akan cuba baiki speaker ni. Sebenarnya saya dah pernah buka speaker ni sebab saya nak tengok size speaker kat dalam. Jadi untuk buka speaker ni kita kena tarik sikit dia punya pad ni. Ni pun pad ni pun dah hancur sikit ni. Jadi kita tarik dan kita akan buka skru. Keluarkan bahagian bawah ni dan inilah dia punya motherboard. Ini kita kena cungkil bahagian ni. Okay, bahagian ni kalau anda lihat saya buka dengan tangan je, tapi sebenarnya ini sebab saya dah buka dulu. Jadi kalau nak buka bahagian ni kena gunakan pisau ataupun besi yang flat. Dan ini adalah speaker asal dia. Wayar dia kat dalam ni terlampau pendek, so kalau nak pasang yang baru saya mungkin panjangkan sikit wayar dia menggunakan kabel wayar lain. Dan speaker ni sepatutnya dia letak dekat sini. Dia ada gum. Dia menggunakan gum hot glue. Tapi ni saya dah bersihkan. Saya cabut sebab saya nak ukur size speaker ni. Ini speaker baru. Saya beli daripada Shopee. Ni daripada China. Brand tak silap saya Amiya. Murah je, dalam RM7 lebih kot untuk dua ni. Nanti saya letakkan link di description. So simpan satu. Dan kalau lihat kat sini agak berbeza sikit dia punya speaker tu. Dan diameter sama tapi dia punya ketinggian tu berbeza sikit. Ni memang dah ngam-ngam dengan tempat lubang-lubang speaker ni. Memang ngam terus lah. So, jom kita pasang. Sebelum tu, kena panjangkan dulu kabel ni. Kalau tengok dekat speaker asal ni, yang bahagian hitam tu semua dah pecah. Dah mula mereput. Saya cocok dengan screwdriver ni, memang dia akan hancur lah. Ni dah ada lubang-lubang kat sini. Memang tak dapat baiki, kita kena tukar baru. So saya harap speaker yang baru ni bunyi dia boleh tahan lah, kalau boleh sama dengan yang asal lagi elok. Sebelum tu kita test dulu sama ada speaker ni berfungsi atau tak. Jadi nak test tu saya cuma masukkan wire ni tanpa solder. Lepas dah bunyi, dah test, okey, baru kita solder. Okey, kita try turn on. Ada bunyi.
Ah, dengar tak? Ah, ada bunyi. Okay, kita off balik. Jadi saya dah boleh solder wayar speaker ni dan lepas tu cuma perlu pasang balik dan kita test sekali lagi. Kedua-dua wayar dah pun disolder dan sekarang ni saya perlu masukkan speaker ni ke dalam casing ni dan juga saya perlu letak hot glue untuk tak nak bagi speaker ni bergerak. Rasa lepas tukar pada speaker yang baru ni dia punya bass tak begitu kuat, mungkin sebab bentuk dia, saya tak pasti. Apa-apa pun, speaker ni dah pun dibaiki dan kalau anda suka dengan video ni, anda boleh like, share dan juga komen dan jangan lupa untuk subscribe Alan Fit Stuff. Sampai sini saja video kali ini, jumpa lagi di video yang lain. Bye bye.